3 April lalu, dunia hiburan digemparkan dengan berita penyanyi popular Ziana Zain memfailkan kes penceraian di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam selepas 20 tahun mendirikan rumah tangga. Saya akan ikut prosedur. Kalau 20 tahun saya boleh sabar, ni sikit lagi saya kena sabar. Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam telah... Dan pada 12 Julai yang lalu, kemelut rumah tangga penyanyi yang popular dengan lagu Madah Berhelah akhirnya bertemu titik noktah apabila suaminya Armin Zaharin melafazkan cerai talak satu. Minta yang terbaik saja untuk diri akak dan diri dia, itu saja. Syukur Alhamdulillah. Melodi beberapa kali cuba mendapatkan kenyataan Ziana Zain, namun beliau tidak mahu mengulas lanjut. Kita terus hangatkan set cerita sini habis sini bersama Ziana Zain. Ya. Pada yang mendukung tu Alhamdulillah. Dan akhirnya, beliau sudi berkongsi kisahnya ketika hadir menjadi tetamu jemputan Melodi dalam segmen cerita sini habis sini pada 3 Jun yang lalu. Selamatkan rumah tangga kita sedaya upaya, tapi kalau Allah kata kun fayakun, dah sampailah. Dengan insiden di mana anak saya, semua orang pun tahu kan, maybe that is one of the jalan keluar mungkin untuk saya. Dan pendakwaan kes dera anak mereka membabitkan bekas suaminya Armin masih dalam perbicaraan mahkamah. Dan Ziana Zain tidak dibenarkan mengeluarkan sebarang kenyataan tentang isu tersebut kerana ianya masih dalam proses perbicaraan. Carta No. 8 Melodi terhangat milik Ziana Zain.